Halo sobat otomotif yang tercinta, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Bluebird Bali. Channel yang membahas seputar tips perawatan kendaraan dan transportasi. Nah, kali ini kami sudah berada di area terpadu bengkel Bluebird Bali. Nah, di sini sudah disediakan salah satu armada Bluebird Bali, yaitu Camry tahun 2020. Nah, ini area terpadunya. Nah, di sini biasanya dilakukan pengisian angin ban sebelum pengemudi keluar pul, karena standar keamanan kami itu sangat terjaga. Dan sebelum pengemudi keluar pul, wajib melakukan pengecekan tekanan angin ban dan melakukan pemakuman di area ini. Nah, ini dilarang parkir di sini karena khusus tempat ini adalah tempat untuk melakukan pengisian angin ban atau pengecekan tekanan angin ban dan melakukan pemakuman. Baik, kita melakukan ya sesuai dengan tema hari ini, yaitu bagaimana melakukan riset tekanan angin ban Camry yang menyala atau sering disebut dengan TPWS. Baik, kita mulai melakukan pengecekan tekanan angin ban. Oke sobat, ini adalah indikator tekanan angin ban yang biasa disebut dengan TPWS di kendaraan Camry tahun 2020 unit Bluebird Bali. Dan indikator ini akan menyala jika tekanan ban keempat roda tidak sesuai dengan spesifikasinya. Pada layar MID bisa menampilkan indikator tekanan angin ban untuk semua roda kendaraan. Ketika kita lihat di sini ada tekanan angin ban yang rendah, yaitu untuk ban depan kiri dan ban belakang kiri. Hal ini yang menyebabkan lampu indikator TPWS-nya menyala. Baik sobat tercinta, untuk menormalkan TPWS, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pengecekan tekanan angin pada keempat roda supaya sesuai dengan spesifikasinya. Nah, di sini kami menstandarkan untuk kendaraan Bluebird Bali, pada kendaraan Camry itu di angka tekanan 32 PSI. Ya, kelihatan sekali tekanannya tadi kurang di 30 PSI. Nah, ini sudah menunjukkan tekanan yang normal. Oke, sekarang pindah ke ban belakang untuk melakukan cek tekanan. Nah, ini untuk tekanan angin ban belakang sangat rendah. Kita normalkan supaya mencapai 32 PSI. Nah, setelah kita selesai melakukan pengecekan tekanan angin ban untuk keempat roda, kita lihat lagi ke dalam layar MID. Nah, di sini sudah terlihat tekanan angin bannya sama ya, dengan tekanan 220 kPa atau 32 PSI. Namun di sini TPWS-nya masih menyala. Nah, kalau ada seperti ini, bisa kita lakukan setting ulang di TPWS-nya supaya lampu indikator TPWS mati. Baik, sekarang kita langsung melakukan reset TPWS. Kita mulai dari ya, masuk ke idle setting. Nah, setelah kita yakin tekanan angin ban tadi sama, cek ke layar MID apakah sudah terbaca sesuai dengan standar. Jika indikator tekanan sudah sesuai namun TPWS-nya masih menyala, maka bisa dilakukan langkah sebagai berikut, yaitu ya kita masuk ya ke vehicle setting. Nah, di sini akan masuk ke TPWS-nya. Ya, sudah terlihat di sini set pressure atau tekanan angin ban. Yang kedua adalah steering wheel atau penggantian roda. Nah, karena tadi penyebab TPWS menyala itu adalah karena tekanan angin ban, kita melakukan penyetelannya di set pressure. Ya, kalau kita misal melakukan penggantian ban,
kita melakukan penyetelannya di change wheel. Ya, di sini kita melakukan reset terhadap TWS. Kita ambil menu set pressure, tekan OK sampai indikator tekanan angin ban berkedip. Nah, ini sudah normal. Ya, itu sudah kelihatan berkedip, artinya sudah normal. Kita lepas kembali. Yang perlu diperhatikan kalau kita melakukan setting tekanan angin ban, ya pastikan parkir kendaraan kita di tempat yang rata supaya tekanan angin ban keempat roda itu sama. Baik, sobat, dengan cara tadi kita bisa melakukan reset tekanan angin ban yang menyala pada armada Camry tahun 2020. Nah, tahapan-tahapan tadi sangat mudah dilakukan bagi pemilik kendaraan atau bagi pengemudi, yang bisa dilakukan di kendaraan masing-masing atau bisa dengan mudah dilakukan di rumah. Nah, jika ada saran dan masukan dari video kami tadi, silakan isi di kolom komentar di bawah, dan kami sangat berterima kasih untuk menambah manfaat dari video kami ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Bluebird Bali untuk mendapatkan video-video menarik kami berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.